Nah, kita akan lakukan pembukaan 24 jam kalau memang terjadi vulkanik es. Balikpapan pun kalau perlu kita akan cadangkan, karena memang kita butuhkan kalau memang harus 24 jam. Kita akan lakukan itu dan kita sudah koordinasikan dengan pihak-pihak pengelola bandara. Airnav dan pengelola bandara kita komit untuk membuka 24 jam apabila diperlukan. Sinya maksudnya. Ya itu sesuai peraturan KM 89 tadi tahun 2015 itu pengangkut ya maskapai dalam hal ini. Nah, kalau bandara paling mengakomodasi misalnya dari bandara ke terminal terminal angkutan darat itu kita bolehlah Angkatapura yang menyediakan busnya ya. Nah, tapi dari sana ke tempat bandara tujuannya yang akan dipilih itu tanggung jawab dari pengangkut ya.